Pemerintahan Kabupaten Sintang memberikan bantuan 2 unit mobil operasional, di mana mobil tersebut 1 unit jenis Toyota Hilux diserahkan untuk Pengadilan Agama Sintang, dan 1 unit mobil jenis Toyota Avanza diserahkan untuk Radio Republik Indonesia. Penyerahan bantuan 2 unit mobil dari Pemerintahan Kabupaten Sintang kepada Kantor Pengadilan Agama dan RRI ditandai dengan penyerahan kunci mobil secara simbolis, serta penandatanganan berita acara serah terima bantuan oleh Bupati Sintang, Jarod Unarno, dengan didampingi Sekda Sintang Kartius pada hari Rabu 16 Oktober 2024 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang. Hadir juga pada kegiatan penyerahan 2 unit mobil ini, Asisten 3 Sekda Sintang Sintolino dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang Kurniawan. 2 unit mobil ini nantinya akan dikelola Kantor Pengadilan Agama Sintang dan RRI Sintang. Selanjutnya, mobil tersebut akan dijadikan mobil operasional. Sekda Sintang Kartius mengatakan, penyerahan mobil ini atas permintaan Kantor Pengadilan Agama dan RRI Sintang. Tahun lalu mereka minta, kemudian kita anggarkan dan kita bantu. Khusus mobil Hilux yang kita serahkan untuk Pengadilan Agama, berguna untuk kelancaran persidangan, karena kita ada MOU dengan Pengadilan Agama, terutama untuk kelancaran dispensasi nikah, itu kan sidang. Nantinya orang Pengadilan Agama atau hakim yang akan turun ke lapangan. Sebenarnya penyerahan mobil ini atas permintaan dari Pengadilan Agama dan RRI. Tahun lalu mereka minta, jadi di perubahan kemarin kita bisa ada anggaran untuk beli candrata. Yang highlight untuk PA itu sebenarnya untuk kelancaran sidang lapangan. Kita kan ada MOU dengan PA untuk membantu kelancaran untuk apa, terutama dispensasi nikah itu kan sidang. Nah, maka nanti mereka orang dari hulu tidak perlu kesini, sidang tidak perlu di PA. Jadi hakimnya yang turun ke lapangan. Jadi selanjutnya Kartius menambahkan. Kalau RRI ini mobil yang ketiga kalinya kita bantu, berguna untuk pelayanan RRI dalam rangka terutama pelayanan di lapangan seperti mencari berita atau kegiatan apapun. Pemberian ini bertujuan untuk kelancaran pembangunan di Kabupaten Sintang. Kalau RRI untuk membantu RRI, ini mobil yang ketiga kita bantu untuk RRI. Ya. Tadi diomong tadi yang lalu kemarin satu mau kembalikan ke kita ya, karena ada dapat yang baru lagi ya. Jadi untuk membantu pelayanan RRI dalam rangka apa? Terutama pelayanan di lapangan lah, cari berita atau apa kan seperti itu. Nah, ini tetap Pemda bagi pihak-pihak yang memerlukan bagaimanapun kami, walaupun sedikit-sedikit bagaimanapun kami akan usahakan bantulah untuk, karena itu semuanya untuk kelancaran di pembangunan di Kabupaten Sintang. Tim Liputan ASP TV melaporkan.